Lebuh Raya Pen Borneo bakal menjadi pemangkin kepada transformasi kehidupan rakyat dan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ia juga dapat merealisasi usaha kerajaan dalam melaksanakan pembangunan yang berpaksikan rakyat memandangkan Lebuh Raya berkenaan merupakan penghubung bandar-bandar utama di Sarawak yang seterusnya berhubung dengan Lebuh Raya di Sabah. Ya, malah tadi kita berjalan pakai motor dari Luluh sampai ke Lawas Dun, 19 jam, legap-legup, patah pinggang. Apa yang ada di Semenanjung, kita mau ada juga di negeri Sarawak. Itu keluhan lebih 2.6 juta rakyat Sarawak yang dizahirkan oleh Ketua Menterinya yang berjiwa rakyat, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim, apabila menceritakan kepayahan penduduk untuk bergerak dari satu bahagian ke bahagian yang lain. Dengan keluasan 124,449 kilometer persegi dan dihubungkan dengan hanya satu laluan kenderaan tunggal antara bahagian, ternyata yang dizahirkan ada asasnya. Namun segalanya bakal berubah dengan pelaksanaan projek pembinaan laluan kenderaan berkembar sejauh 2,239 kilometer ini, menghubungkan Sarawak dan Sabah. Kosnya dianggar RM27 bilion dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi. Bagi jajaran Sarawak, pembinaannya melibatkan jalan raya sejauh 1,090 km. Tanggal 15 September lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan fasa pertama projek berkenaan bagi jajaran Teluk Melano ke Sematan, Nun di selatan Sarawak sejauh 33 km. Maka, negeri Sarawak melalui projek Pen Borneo ini merupakan satu game changer yang akan jadi pemangkin kepada pembangunan sepanjang jalan Pen Borneo Highway. Akan wujud pusat-pusat pertumbuhan baru. Ia susulan pelancaran kick-off Lebuh Raya itu membabitkan jajaran Nyabau ke Bakun di Bintulu sejauh 43 km pada 31 Mac lalu, bersesuaian dengan pembangunan di Bakun yang terletaknya projek hidroelektrik mega bagi menjana dan menyalurkan elektrik ke seluruh negeri Sarawak. Dan pada 30 Jun lalu, Datuk Seri Najib menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak dan Syarikat Lebuh Raya Borneo Utara Sembilan Berhad di Putrajaya. Yang ditunggu akan tiba jua. Dan ini harapan rakyat terhadap projek mega itu. Bahan-bahan yang kita perlukan di Limbang adalah melalui darat sebab kita di Limbang tak ada pelabuhan. Satu-satu pelabuhan kita yang ada melalui Bentulu dan juga Miri. Dan semua barang keperluan harian kita akan dibekalkan melalui darat dan juga melalui Kota Kinabalu. Dan sekilas jeraya ini siap, dan kemudahan-kemudahan untuk mengangkut barang ini, kita mengharapkan kosnya lebih murah dan mungkin harga barang untuk masa depannya akan lebih murah lagi. Sekiranya Pen Borneo ini, jalan raya ini akan siap, nanti rakyat-rakyat di Limbang akan merasa ekonomi akan menaik dan juga pendapatan mereka akan naik, begitu juga dengan orang-orang di penduduk-penduduk di kampung. Perkabaran baik tidak berhenti di situ sahaja, kerana Putrajaya telah mengesahkan tiada tol dikenakan kepada pengguna yang menyusuri Lebuh Raya itu kelak. Effendi Muhammad Yusuf melaporkan untuk Berita RTM.